Assalamualaikum semua, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial seputar HP Vivo dan juga informasi, trik, dan tips. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara menghapus file duplikat di HP Vivo. Dan Vivo yang saya gunakan adalah Vivo Y91C. Nah, kalau mungkin di HP teman-teman sering ruang memori cepat penuh, kadang kita sudah sering menghapusnya tapi kadang masih ada pemberitahuan bahwa memori atau ruang memori penuh. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah ada file-file duplikat yang kadang kita tidak mengetahuinya. Nah, maka di sini saya mau sedikit memberikan contoh untuk menghapus file duplikat, karena jelas file duplikat ini tidaklah penting karena akan memenuhi dan menyebabkan ruang memori menjadi cepat penuh dan mengganggu performa HP kita menjadi lemot ataupun lelet. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, bagikan video ini agar teman-teman kalian yang belum tahu menjadi tahu. Oke, terima kasih. Langsung saja untuk menghapus file duplikat di HP Vivo, teman-teman masuk saja ke pengaturan, kita klik, terus kita scroll, dan kita masuk lagi ke pengaturan lainnya. Nah, teman-teman masuk lagi ke RAM dan ruang penyimpanan, kita klik, terus kita klik ini, bersihkan ruang penyimpanan, kita klik. Dan kita tunggu sebentar, karena ini juga sangat penting untuk menghapus atau membersihkan semua sampah yang sudah terkumpul. Kita klik bersihkan lebih dulu. Setelah tercentang, kita scroll. Nah, teman-teman cek di sini, di file duplikat. Nah, di sini kita lihat ada 1,84 MB. Karena saya sudah sering mengeceknya, jadi ini baru terkumpul 1,84 MB. Kita klik. Nah, ini teman-teman ada file duplikat. Nah, teman-teman bisa centang semua terus hapus atau centang sebagian. Nah, di sini ada keterangan, yaitu sebaiknya Anda menyimpan satu salinan di setiap grup file duplikat. Yaitu artinya kalau kita centang semua, itu artinya akan terhapus semua. Tapi kalau kita centang satu, maksud saya, kalau tidak dicentang semua, maka kita hanya menghapus duplikatnya. Jadi masih ada yang tersisa. Nah, kalau kita ingin menghapus, kita centang. Ini menghapus semua, tapi kalau kita hilangkan satu centang ini, cuma menghapus satu. Kalau kita ingin menghapus duplikatnya. Nah, setelah seperti ini, kita klik ini, hapus. Anda yakin ingin menghapus satu file, ini tidak dapat dipulihkan setelah penghapusan. Nah, maka teman-teman baca dulu keterangan ini. Kalau memang ingin menghapusnya, kita klik konfirmasi. Nah, maka akan hilang duplikatnya. Jadi masih tersisa. Nah, inilah cara menghapus file duplikat di HP Vivo, dan saya menggunakan Vivo Y91C. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nantikan video saya yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.